Selamat datang di Cari Sport. Berikut adalah periode Malaysia Master 2022, 5 Juli sampai 10 Juli, babak final. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih. Berikut adalah jadwal periode Malaysia Master 2022, Minggu 10 Juli 2022 dari Tunggal Putri. Cheng Yufei asal Cina akan menghadapi Ang Se-yong dari Korea. Cheng Yufei saat ini berada di peringkat 3 dunia, sementara itu Ang Se-yong ada di peringkat 4 dunia. Head to head 7-0 untuk keunggulan Cheng Yufei. Pertandingan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, live di iNews TV. Di partai kedua ada Tunggal Putra Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo akan menghadapi Tunggal Putra asal Hong Kong, Eng Kalong Angus. Eng Kalong Angus saat ini berada di peringkat 13 dunia, sementara itu Chico ada di peringkat 45 dunia. Head to head 2-0 untuk keunggulan Eng Kalong Angus. Pertandingan akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, live di iNews TV. Di pertandingan ketiga ada ganda putri Cheng Yicheng Jia Yifan yang merupakan ganda putri terbaik dunia saat ini akan menantang ganda putri peringkat 5 dunia saat ini Nami Matsuyama Chiharu Shida dari Jepang. Head to head 5-3 untuk keunggulan Cheng Yicheng Jia Yifan. Pertandingan akan dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB live di iNews TV. Beralih ke ganda campuran ada Rino Vivaldi Pita Haningtyasmentari dari Indonesia akan menantang ganda campuran asal Cina Zhang Ziwei Huang Yakyong yang saat ini menduduki peringkat 1 dunia. Rino Vivaldi Pita Haningtyasmentari ada di peringkat 20 dunia. Head to head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Pertandingan akan dilaksanakan kurang lebih pada pukul 16.00 WIB live di iNews TV. Di pertandingan terakhir ada ganda putra All Indonesian Final, Hendra Setiawan Muhammad Aksan akan menghadapi Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Hendra Aksan saat ini berada di peringkat 3 dunia, sementara itu Fajar Ardian Rian ada di peringkat 5 dunia. Head to head 2-1 untuk keunggulan Hendra Aksan. Pertandingan sendiri akan dilaksanakan kurang lebih pada pukul 17.00 WIB live di iNews TV. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Terima kasih.